Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembahasan materi kita di video kali ini yaitu memahami dan menjelaskan aktivitas latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah di video pembelajaran kali ini Ustaz akan menjelaskan tentang materi daya tahan jantung. Nanti bisa disaksikan di video ini tentang apa itu daya tahan dan tujuan latihan daya tahan tubuh dan bagaimana bentuk-bentuk latihannya. Silahkan diperhatikan di video ini. Tapi sebelum itu kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saksikan video ini. Oke, kita mulai pada pokok materi, yaitu latihan daya tahan jantung. Daya tahan adalah merupakan kemampuan untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Maksudnya yaitu masih punya tenaga cadangan dan selalu bersemangat untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Untuk meningkatkan kebugaran jasmani harus melakukan latihan yang teratur. Kurangnya daya tahan, kelenturan persendian, kekuatan, dan kelincahan menyebabkan kondisi seseorang tidak sempurna. Adapun tujuannya yaitu, yang pertama untuk melatih daya tahan otot. Yang kedua, untuk melatih daya tahan paru-paru. Materi selanjutnya yaitu latihan daya tahan. Daya tahan otot setempat adalah daya tahan yang menunjukkan kemampuan otot atau sekelompok otot dalam melaksanakan tugasnya dengan waktu yang cukup lama. Contoh, latihan berbeban atau latihan beban, latihan pukulan tinju, dan latihan pukulan dalam gulat. Nah, contoh latihan ini yaitu meningkatkan kemampuan sekelompok otot dalam tugasnya, yaitu kelompok otot pada lengan. Latihan daya tahan dalam arti muscle endurance antara lain seperti di bawah ini, yaitu yang pertama fartlek atau kombinasi antara lari pelan dan lari cepat yang bervariasi tanpa melakukan istirahat. Yang kedua yaitu cross country atau lari jarak jauh melintasi alam terbuka dengan kecepatan tidak terlalu lambat dan tidak juga terlalu cepat. Yang kedua yaitu latihan endurance pada umumnya. Latihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan seluruh tubuh untuk selalu bergerak dalam tempo sedang sampai cepat dengan waktu yang cukup lama. Daya tahan kardiovaskuler merupakan faktor utama dalam kesegaran jasmani. Insya Allah kita cukupkan dulu materi hari ini, yaitu tentang daya tahan yang terbagi menjadi dua, yaitu daya tahan otot setempat atau muscular endurance, dan yang kedua latihan endurance pada umumnya. Insya Allah di video selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yaitu faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiovaskular. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang materi daya tahan jantung. Apa itu daya tahan jantung? Kemudian apa-apa bentuk latihannya? Kemudian tujuannya seperti apa? Mudah-mudahan Ananda mengerti tentang materi ini yang disampaikan. Dan kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kepada tuan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.